anggota keuangan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2019 pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 yang lalu, bahwa penyusunan rancangan APBD ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kabupaten Cianjur yang merupakan prioritas dan tertuang dalam KUA dan PPAS tahun anggaran 2019. Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2019 disetujui oleh fraksi-fraksi DPRD, sekaligus ditetapkan berita acara persetujuan bersama DPRD dan Bupati Cianjur pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur di ruang sidang DPRD Cianjur pada Rabu tanggal 28 November 2018. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi mengatakan, hal ini merupakan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD atas Raperda APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2019. Yadi menjelaskan ada beberapa catatan dan hal itu sudah dibahas dalam pembahasan anggaran dan akan diperhatikan. Sementara Bupati Cianjur Haji Irfan Irfan Muhtar mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur yang telah membahas dan menyetujui nota kesepakatan daerah APBD 2019. Raperda APBD ini telah disesuaikan dengan hak kebijakan pokok pembangunan Kabupaten Cianjur yang merupakan prioritas yang tertuang dalam KUA dan PPAS tahun anggaran 2019. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota penetapan berita acara tentang persetujuan bersama Bupati dan DPRD mengenai Raperda tentang APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2019. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur yang telah bersedia membahas dan menyetujui nota kesepakatan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2018. Agenda hari ini pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus penetapan berita acara persetujuan bersama DPRD dan Bupati mengenai APBD tahun anggaran 2019. Agenda selanjutnya sudah tinggal 3 hari dari hari ini, eksekutif harus menindaklanjuti ke gubernur untuk dievaluasi.